Assalamualaikum and what's up guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. Oke guys, hari ini aku mau bahas release date event yang bakal meramaikan PUBG Mobile di patch 3.3. Maybe dari kalian pengen tahu tanggal-tanggalnya karena ada event yang pengen kalian ikutin. Nah, ngomong-ngomong, ikut event PUBG kan kadang butuh UC ya guys. Nah, aku punya tempat rekomendasi buat kalian nih. Ini dia Lapak Huda guys. Cara aksesnya gampang banget. Tinggal kalian ketik aja di search engine kalian lapakhuda.com. Dan kalian pilih PUBG Mobile. Terus kalian juga bisa pilih nominal yang kalian butuhkan. Bahkan 30 UC pun ada ya. And cara ordernya tinggal masukkan ID kalian, nomor WA, pilih nominal yang kalian mau, lalu pilih pembayarannya. Eits, jangan lupa ini yang bikin kalian untung, masukkan kode promonya JUNE06. Ingat, kalau di spell JUNE06 ya. Lalu konfirmasi aja pembayaran kalian and happy shopping guys. Pertama, ada supply crate yang bakal dirilis besok tanggal 24 guys. Dan setelan yang di comeback adalah Cybernet Diva yang punya emot narsis abis. Kontennya udah aku bahas kapan lalu ya, so silahkan kalian cek aja kalau mau tahu detailnya. Berikutnya di tanggal 26 Juli bakal ada First Ultimate Skin yang dirilis di patch 3.3 ini guys. Yups, kontennya udah aku bahas secara garis besar ya. This is Siren Lumina dengan upgradeable weapon Scar L level 7 guys. Buat kalian pecinta unicorn, kayaknya coba deh cek devilnya yang aku bahas kapan lalu, siapa tahu cocok. Lanjut guys, di tanggal 29 Juli mendatang bakal hadir Lucky Tracer Weapon Lab Groza level 5. Dan kabar baiknya, seperti yang kalian saksikan di video ini, bakal ada on hit effect-nya. Nah itu guys, siapa tahu kalian perlu, jadi siapkan dana terbaik kalian buat dapetin weapon ini. Next guys, tepat di tanggal 31 ada new lucky crate dengan rewards actress and singer from Iraq, yaitu Rahmariyat. Wah, sering banget sih PUBG Mobile kolaborasi sama penyanyi nih guys. Patch 3.2 juga begitu ya, sama Miriam Fares kalau nggak salah ingat kemarin ya guys namanya. Terus di tanggal 2 Agustusnya, PUBG bakal rilis new prize pack. Tapi kalian kayaknya bakal kecewa sih. Karena yang rilis adalah Zanmang Lupi ini guys. Aku berharap bukan ini ya setelah Dragon Ball. Pengennya new jeans gitu kan, siapa tahu after Blackpink ada event yang wow buat pecinta K-pop. Atau kalau nggak gitu ya Kakao Friends maybe bisa jadi opsi yang menarik ya guys. Tanggal 6 Agustus 2024, Next X Fit Galadria bakal rilis guys. Langsung prepare aja dari sekarang untuk kalian yang suka sama set X Fit buat persiapan dana. Karena nggak murah ya buat dapetin upgrade-nya, apalagi sampai ke level yang kalian inginkan guys. Dan pastinya event ini bakal rame banget karena meninjau dari event X-Fit sebelum-sebelumnya. Next guys, tanggal 9 Agustus bakal ada new lucky spin PDP dengan reward seperti yang kalian saksikan. Kalau ada yang bikin kalian tertarik, siap-siap nabung dulu ya guys. Kalau aku sih belum ada minat karena setelannya agak kurang srek aja di aku. Di tanggal 13 Agustus, PUBG Mobile bakal ngasih new rewards di Classic Raid ya guys. Dan rewards-nya tentu aja legendary item. Betul.
Next, di tanggal 16 Agustus, bonus pass bakal hadir, guys. Seperti yang kalian tahu, akan ada setelan berkepala hiu, upgradable vehicle monster truck, dan juga weapon lab M24 level 5 dengan entity package. Nah, gimana? Siap-siap ya buat kalian yang minat untuk dapetin weaponnya. Okay, di tanggal 23, PUBG bakal merilis new custom crate. Tentu aja ini udah jadi agenda rutin PUBG ya. Dan ada setelan bajak laut atau Master of the Sea yang di comeback ini. Next, di tanggal 27, PUBG rilis Second Ultimate Spectral Admiral yang menurutku ini keren banget, guys. Dan dia tuh bakal hadir dengan new weapon lab S32. Nah, di tanggal 30 Agustus, PUBG bakal merilis AUG Deep Sea Admiral level 5. Tentu aja ada on-hit effect-nya ya, guys. Dan bakal rilis dengan 2 skin mythic ya kabarnya. Dan di tanggal 6 September, PUBG akan rilis Violet Diva Lucky Spin ini, guys. Buat kalian yang tertarik, ditunggu aja kedatangan eventnya. Nah, itu dia ya guys, tanggal-tanggal rilis event untuk patch 3.3. Sengaja aku bikin konten ini secara singkat buat pengetahuan atau informasi kalian. Untuk detail event, bakal aku bahas berkelanjutan jika ada kesempatan ya tentunya. Jadi jangan lupa siapkan catatan kalian tanggal event-event yang ingin kalian ikutin. Dan sampai sini dulu kalau kalian suka dengan konten aku kali ini. Jangan lupa like-nya di video aku. Plus share juga ya guys ke teman-teman kalian atau komunitas kalian biar yang lain pada tahu ya kapan sih tanggal rilis event-event PUBG Mobile yang terbaru. Thank you for your time and thank you for your attention. Have a nice day. See you again and bye. Maybe we can try beating up by 7. You'll be saying.